ini kita udah lama banget ya nggak bikin video tentang inspeksi-inspeksi mobil bekas. Ini udah sekitar 2 bulan saya nggak bikin video tentang inspeksi. Sekarang saya mau share tentang apa? Penyakit-penyakit yang sering ditemukan pada Mobilio. Ini baik Mobilio 2014, 15, 16, 17, 18, 2019. Itu yang sering kita temuin ya. Penyakit-penyakit ini bisa ditemukan di Mobilio yang ini, bisa juga nggak ditemukan di Mobilio yang satunya. Jadi tetap harus dicek, nanti saya akan kasih tahu apa aja yang sering tim kita temuin. Puluhan Mobilio yang sering kita cek itu tiap bulan. Jadi kita sering nemuin, tahun segini kerusakannya bagian ini, kerusakannya bagian itu, bagian ini, itu, jajannya sekian, posisinya ini, cara ngeceknya yang kayak gini. Jadi nanti akan saya share, nanti akan saya jabarkan pada video ini. Jadi ditonton terus sampai habis. Semoga ini bermanfaat ya. Ya jadi nanti kalau kalian mau beli Mobilio, kalian tuh udah tahu perkiraannya ya. Rata-rata usia Mobilio yang 2014 km sekian, itu kemungkinan besar penyakitnya apa aja, perbaikannya apa aja. Jadi kalian bisa spare nih. Contohnya budget kalian ada di 175, pengen beli Mobilio 2017 nih, tipe E yang CVT. Kalau saya setelah lihat video ini kan jadi tahu nih, oh penyakitnya sekian, jajannya sekian. Nah, jadi kalian bisa spare tuh dari 175, mungkin kalian akan kurangin sedikit untuk spare perbaikannya. Contohnya maksimalin budget untuk belanja unit yang siap jalan atau siap perbaikan yang ringan kayak kaki-kakinya aja itu spare 5 juta. Jadi kita bayar mobilnya 770, 5 juta buat perbaikannya. Jadi kita tuh 175 udah enak, udah siap pakai jalan. Semoga nanti setelah lihat video ini kalian juga bisa menghitung seperti itu ya. Itu biasanya dari appraiser kayak gitu, itu kerjaan appraiser atau penilai atau yang sering belanja mobil buat showroom atau marketplace jual beli mobil bekas. Saya juga dulu kerjaannya kayak gitu ya. Nah, sekarang apa aja nih temuan-temuan yang sering ditemui saat inspeksi Mobilio bekas? Ya udah, kita langsung jabarkan. Kemarin itu saya udah ngerangkum beberapa yang sering ditemui dan nanti kita juga akan praktekkan langsung pada Mobilionya, cara ngeceknya kayak gimana, yang sering rusak bagian mananya, estimasi perbaikannya apa aja. Oke, ditonton terus. Inspeksi Mobilio 2017 ya. Jadi ini 2017. Kita akan inspeksi bodi-bodinya dulu, ini bekas nabrak apa enggak. Ini kalau dilihat dari bautnya ya. Nah, ini bautnya enggak pernah bekas dibuka. Artinya ini kap mesinnya kemungkinan besar enggak pernah di repair ya. Lihat sealernya juga masih original, masih bawaan pabrik. Dari yang ujung samping sini, terus dari bagian depan ya, ini ininya juga masih ada nih stikernya, masih rapi ya. Lihat buletannya juga masih pada bulet ya. Sealernya masih original semua ya, cuma ini ada lecet aja dikit. Untuk bagian depan kanan juga sama ya, nih baut kap mesinnya belum pernah dibuka, artinya belum pernah ada reparasi ya. Sealernya juga oke, masih bawaan bullhead. Nah, baut-baut bullhead juga belum pernah dibuka nih, buletannya masih pada bulat ya. Ini kan buletnya ya, kalau udah nggak bulat kayak gini itu udah pernah bekas benturan ya. Kemudian ini ada last spot, last titik ya, spot welding ya, kurang lebih itulah bahasanya. Ini kalau udah pernah benturan di sini pasti last titiknya ini nggak bakal bulat-bulat kayak gini atau hilang di dempul. Kita cek bagian samping, takutnya di hajar dari kiri ya. Ini last spotnya juga masih ada semua. Terus juga bagian sebelah kanan juga sama ya, masih ada. Ini sealernya juga masih ori. Nah, ini baut yang bagian sini juga masih oke ya, belum pernah dibongkar. Untuk bumper ini udah agak renggang, bumper mah wajar ya, pasti sering ketubruk. Untuk bannya ya, ini mobilnya 2017, bannya tahun 2022, ini baru ganti ya di minggu ke-20. Ini masih tebel banget ya. Kalau lihat bodinya ya. Masih kaleng ya. Belum dempul ya, masih kaleng. Lecet. Kita untuk lihat bagian dalamnya aja langsung. Wow, kilometernya 124.000, ini mobil tahun 2017 ya. Harga pasarannya ini sekitar 170, kalau nggak salah 170 harga cashnya ya, retail jualan showroom. Kalau harga kreditnya 155-an. Kita coba starter dulu.
Nah, di sini ada ABS-nya ya. ABS-nya tuh nggak mau hilang. Ini rem tangan, ini ABS auto lock brake system. Jadi ada permasalahan pada bagian sistem ABS. Ini bisa jadi dari sensornya, bisa jadi dari kabelnya, bisa jadi dari modulnya. Tempat posisi harus dicek dulu pakai scan bagian mana aja yang rusak. Terus kita bisa cek rekstirnya. Ini rekstirnya aman ya. Biasanya kalau mobilio itu tahun segini udah bunyi duk 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 duk. Ini mah aman, belum bunyi. Terus yang sering kena juga kan tie rodnya juga kena ya. Tie rod, link stabilizer itu suka kena. Kita lihat bagian bawah. Nah, ini tie rod ya. Cara ya itu ya. Ini masih oke. Masih enggak ada bocor. Link stabilizer karetnya udah mulai robek ya. Udah mulai rembes itu link stabilizer namanya. Long tirot oke, bootnya juga oke ya. Kita coba diputar pakai tangan. Kita coba diputar pakai tangannya. Ini masih keras ya. Ini masih keras ya, masih oke. Itu kurang lebih penyakit yang sering ditemuin tuh mobilio kanan kiri ya, itu suka kena. Terus juga sering kena juga di bagian seal crankshaft. Nah, ini seal crankshaft, sambungan antara mesin dan transmisi ya, itu sering kena. Ini transmisi, ini bagian mesinnya ya, itu sering rembes. Ini udah mulai rembes, udah pada penguapan tapi belum parah banget. Ini masih ringan-ringan, penguapan biasa aja ya masih. Oke. Mobilio itu juga kalau di body nih ya, saya nggak tahu kenapa beberapa kali ngecek mobilio itu bagian bagasi dempul. Ini masih kaleng ya. Bagiannya sering dempul tuh mobilio tuh. Kemarin pun saya juga beli mobilio dempul juga di bagian bagasinya. Kurang lebih itu ya. Jadi pasaran mobil ini harga retailnya yang 2017 tipe e-matic itu 170-an. Harga cash retail, kreditnya harga 155 jutaan itu. Dilihat di marketplace ya, kalau mau lihat harga mobil dari marketplace aja. Kurang lebih itu aja. Ini bodinya juga kusam. Ini bempernya baret ya, apa-apa. Tinggal dihitung perbaikan aja bodinya berapa. Ini juga sama ya. Ini juga ditambel-tambel. Masih pada kaleng ya. Jadi kaleng-kalengan semua. Ini bannya masih tebel semua, bodinya masih kaleng, cuman emang ada beberapa baret-baret aja. Ya it's okay lah. Ini mobil penyakitnya benerin ABS, terus benerin link stabilizer. Dua itu ya, penyakit sama body-body aja. Kalau mau beli mobilio kurang lebih gitu perbaikannya, itu bagian yang sering kena ya. Jangan lupa cek bekas tabrak, bekas banjir, kerak-kerak oli, elektrikalnya juga ya, semuanya lah dicek kayak pada umumnya aja. Tapi ini saya rangkum, saya khususin mobilio yang sering kena bagian mana aja. Nah, yang pertama kita akan melihat pada bagian mesin, kita akan fokus pada mesinnya. Itu dari seal crankshaft. Nah, seal crankshaft itu ada di mana sih? Seal crankshaft itu adalah sambungan antara mesin dan transmisi. Ini bagian mesin. Nah, ini antara sambungan antara ini mesin, ini transmisi. Jadi sambungannya itu ada sealnya dan itu yang sering rembes ya. Posisinya kalau kita mau lihat itu ada di bawah. Kita bisa tengok dari bawah. Coba dilihat. Dari mana Pak Sugandar biasanya kita nengok? Nah, maaf ya. Ini video kita miringkan sejenak. Nah, ini ya. Itu yang ditunjuk, itu yang sering rembes. Ini udah mulai rembes ya. Ini namanya seal crankshaft belakang. Jadi seal sambungan antara transmisi dan juga mesin. Ini kita ngolong aja sebenarnya bisa kan. Ini dari mobil, kita ngolong sedikit dari sini bisa. Tengok sedikit. Nah, ini pada bagian yang ini ya. Itu yang sering bocor pada bagian mesin. Nah, itu sering banget ditemuin ya pada mobilio, itu dari seal crankshaft-nya pada bagian mesin. Terus apalagi nih yang sering ditemuin selain seal crankshaft? Estimasinya. Jadi sealnya itu sebenarnya murah ya, cuman emang jasanya tuh cukup mahal ya, karena turun transmisi kan.
Itu kalau di bengkel resmi bisa 4 juta kalau nggak salah ya. Kalau di bengkel luar mungkin 1,5 sampai 2 jutaan. Yang banget ditemuin bagian kedua tuh bagian kaki-kaki. Kaki itu ada banyak, ada beberapa part ya. Ini Mobilio sering banget ditemuin dari bagian kaki. Kalau kita putar rodanya ini, bagian kaki itu yang sering kena tie rod, link stabilizer, terus rack steer dan long tie rod ya. Itu sering kena. Dan juga shocknya udah sering kena. Ini shock itu ada bagian supportnya, jadi karet bagian atas juga sering kena. Dia biasanya bunyinya gluduk 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 di saat jalan tidak rata. Nah, untuk bagian kayak gini kita bisa lihat di bagian link stabilizernya. Kita coba lihat link stabilizernya dulu ya. Di bagian dalam mana nih link stabilizer Pak Sukandar? Nah, ini dia. Ini link stabilizer. Lihat ya, itu udah robek. Itu udah robek, udah mulai kena. Ini harganya sekitar antara 350 ribuan ya. Yang cukup bagus tuh 350 sampai 550 ribu itu. Nah, kemudian dari tie rod ya. Tie rod itu posisinya mana? Ini bannya jangan lupa diputer dulu ya. Kemudian kita lihat bagian tie rod. Kita lihat tara. Nah, ini yang ditunjuk itu bagian tie rodnya tuh. Itu biasanya itu oblak. Kita bisa coba dengan digoyang-goyangkan dengan tangan yang sering saya sering lakukan ya. Coba digoyang. Nah, ini. Ini udah mulai enteng ya. Udah. Ini udah mulai enteng, artinya udah ada gejala-gejala yang bakal menimbulkan bunyi saat jalan berlubang. Itu sering terjadi kalau yang kondisi kayak gini belum terlalu enteng banget. Itu belum terlalu pengaruh, tapi nanti bakal pengaruh lama-lama, mungkin bisa dalam waktu 2 sampai 3 bulan. Tie rod itu harganya bervariasi ya. Dari 350 sampai 500 ribu. Terus long tie rod nih Pak Sukandar, yang mana Pak Sukandar long tie rod? Nah, ini long tie rod atau rack end ya. Nah, itu juga sering kena. Biasanya dia posisi bunyi jalan jelek dan bisa bikin narik kanan narik kiri setirnya saat posisi lurus ya. Nah, itu ada boot rack juga. Ini sekalian karetnya suka bocor, itu boot steering rack. Oke, itu bagian kaki-kaki, posisinya ada di kanan dan di kiri. Jadi itu yang sering kena. Yang paling sering kena lagi rack steer nih. Perbaikannya sekitar 1 juta sampai 1,5 jutaan ya. Nah, untuk mengetahui penyakitnya mulai dari mana tuh, coba Pak Sukandar kita cek. Kita cek rack steer. Nah, ini posisi mobil hidup. Nah, kita akan goyangkan setir kanan dan kiri itu 5 sampai 10 derajat aja. Nah, biasanya kalau posisi diputar gini, dia akan bunyi dup 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 bagian bawah. Itu bakal terasa banget di bagian bawah sini bunyinya. Bunyinya dup dup. Dan kalau jalan tidak rata itu bakal bunyi klutak klutuk klutak klutuk. Itu rack steer ya. Ini yang sering kena. Jadi posisi mesin hidup, kita goyangkan kanan kiri 5 derajat kayak gini posisinya, terus dia bakal bunyi dup dup dup. Kalau itu bunyinya udah kencang banget, itu berarti udah mulai kena ya. Dan pengaruh saat jalan itu ketika di jalan tidak rata itu bakal bunyi gluduk 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 gluduk, dan posisinya ada di tengah. Kalau yang posisi glutak glutuk ada posisi sebelah kanan aja, itu biasanya dari long tie rod atau rack end ya. Ini ABS-nya juga nyala nih Pak Sukandar. Ternyata mobil ini ABS-nya nyala ya. Jadi ada malfungsi pada auto lock brake system. Itu harus dicek dulu pakai scanner ini posisinya yang rusak apanya, bisa kabelnya, bisa sensornya atau juga modulnya ya. Itu dilihat dulu bagiannya depan atau belakang. Nah, kurang lebih itu ya mobilionya, kondisinya kayak gitu. Tadi juga udah dijabarin penyakit-penyakit yang sering ditemui bagian apa aja, dan untuk khusus kondisi mobil ini juga yang rusak bagiannya mana aja. Tadi yang paling berat ya kita udah lihat ABS ya sama bodi aja, sisanya ya oke lah. Yang mau beli Mobilio, kalian bisa tonton video ini. Jadi penyakit-penyakitnya apa aja, posisinya gimana aja, yang rusak-rusaknya kan, jadi kita bisa spare harga-harga mobilnya ya. Jadi dari 170 contohnya, oh ditemuin ininya bagian ini rusak, itu rusak, itu rusak, kita estimasi, kurangin lah buat perbaikannya. Jadi kita bisa angka berdiri mobil itu atau mobil sehat tinggal jalan itu di 170 ya. Spare lah 5 jutaan lah buat perbaikan ya. Oke, terima kasih banyak, salam inspeksi.